saya minta maaf karena saya sudah marah berlebihan. Tapi mari saling mengkoreksi diri. Jangan cuma saya, customer saja yang harus diminta ya, memperbaiki diri. Kalian juga orang-orang manusia-manusia harus memperbaiki diri. Layanan. Diam. Emak-emak yang memaki driver ojol di Cirebon telah meminta maaf di depan umum. Meski demikian, permintaan maafnya tetap menarik perhatian warganet karena mama itu seolah tetap tidak merasa bersalah. Dalam permintaan maafnya, ia masih sempat menjulurkan lidah hingga menyebut, "Kalian manusia-manusia juga harus memperbaiki diri." Seketika permintaan maaf itu mendapatkan sorakan dari para driver ojol. SS akhirnya meminta maaf karena memaki dan memberikan bintang 1 kepada driver ojek online bernama Ahmad Asep asal Cirebon, Jawa Barat. Permintaan maaf itu disampaikan usai rumah SS digeruduk puluhan driver ojol yang merupakan rekan Asep. Adapun mediasi juga dihadiri oleh Kapolsek Gunung Jati, AKP Abdul Majid. Sementara itu, dalam keterangannya, SS mengatakan dirinya memiliki niat baik untuk menyelesaikan permasalahan itu. Namun dia meminta bukan hanya dia saja yang mengoreksi diri, tetapi juga para pihak driver ojol.